Tale of the Nine atau Tale of Gumiho. Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas umur para pemain Tale of Gumiho. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu umur mereka sesuai perhitungan kita sebagai orang Indonesia, di mana umur orang Korea 1 tahun lebih muda. Orang Korea menghitung umur itu sejak mereka sudah di dalam kandungan, jadi setahun lebih tua. Kita mulai dari yang paling muda. Yang pertama ada Chu Ye-jin. Chu Ye-jin lahir pada tanggal 11 Oktober 2001. Tahun 2020, Chu Ye-jin sudah berumur 19 tahun. Chu Ye-jin berperan sebagai Jang Su-yang di drama Tale of the Gumiho pada episode pertama. Yang kedua ada Jo Boa. Lahir pada tanggal 22 Agustus 1991, tahun 2020, Jo Boa sudah berumur 29 tahun. Jo Boa berperan sebagai Nam Jia di masa sekarang dan sebagai Eum di masa lalu. Dia adalah pacar masa lalu dan masa sekarang Lee Dong Wook yang berperan sebagai Ion. Yang ketiga ada Kim Yong Ji. Lahir pada tanggal 14 April 1991, tahun 2020, Kim Yong Ji sudah berumur 29 tahun. Kim Yong Ji berperan sebagai Gi Yuri. Dia adalah tangan kanan Kim Bom yang berperan sebagai Irang atau dalam bahasa Korea Igao Iota. Yang keempat ada Kim Bom. Lahir pada tanggal 7 Juli 1989, tahun 2020, Kim Bom sudah berumur 31 tahun. Kim Bom berperan sebagai Irang atau Igao Iota. Dia adalah adik tiri Ion, adik tiri yang sangat membenci kakaknya. Alasannya, silahkan nonton dramanya. Yang kelima ada Hang Hee, lahir pada tanggal 18 Oktober 1988. Tahun 2020, Hang Hee sudah berumur 32 tahun. Hang Hee berperan sebagai Gu Sin Ju, dia adalah pelayan Ion dan seorang dokter hewan. Yang terakhir ada Lee Dong Wook, si aktor utama di drama Tale of Gumiho, lahir pada tanggal 6 November 1981. Di tahun 2020, Lee Dong Wook sudah berumur 39 tahun atau 40 tahun pada umur Korea. Lee Dong Wook berperan sebagai Ion, dia adalah rubah berekor 9, pengusir roh jahat di masa sekarang mencari cinta pertamanya di masa lalu yang hidup di masa sekarang yaitu Nam Jia. Itulah umur para pemain drama Tale of Gumiho. Jangan lupa untuk nonton dramanya. Sampai jumpa pada video berikutnya.